Hai guys, thank you udah klik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channelnya Eko Gusti Official, channelnya pemburu cuan secara gratisan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan rezekinya dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan mencoba membahas ataupun mereview salah satu airdrop yang berbasis mini apps Telegram lagi. Dan di sini untuk airdropnya itu bakal TGE pada tanggal 30 November 2024, teman. Nah, jadi di sini masih ada tersisa kurang lebih sekitar 2 minggu lagi agar kita bisa mengumpulkan points-nya, dan semoga aja nantinya kita bisa mendapatkan cuan dadakan ya, teman. So, bagi kalian yang penasaran, simak aja videonya sampai akhir dan jangan di-skip agar kalian tahu apa isi videonya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ke inti pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini, kalian tinggal subrek aja agar tidak ketinggalan video lainnya dari Eko Gusti Official. Oke guys, langsung aja di sini kita masuk ke dalam mini apps-nya dan tentu saja selamat menyaksikan. Nah, kalau kita lihat di X-nya, ini di-follow oleh Bitget ya, teman. Kemudian untuk airdrop ini power by Ton Blockchain, teman. Nah, kalau kita lihat di postingannya yang terbaru ya pada tanggal 13 November 2024, di sini mereka mengumumkan ya bahwasannya untuk nama tokennya itu adalah SPN. Kemudian mereka juga akan melakukan yang namanya TGE pada tanggal 30 November 2024, teman. Nah, kemudian kalau kita scroll ke bagian bawah, di sini juga sudah dijelaskan mengenai tokenomics dari airdrop ini, teman. Yang dimana 75% ini untuk komunitas, dan 60%-nya di sini airdrop, dan 15%-nya di sini future rewards, kemudian 25%-nya marketing and development ya, teman. Dan untuk airdrop ini juga itu partner checks.io ya, teman. Jadi ini cukup menarik banget ya. Jadi sayang banget jika kita lewatkan. Nah, mumpung di sini masih ada sekitar beberapa hari lagi, jadi bisa kita maksimalkan, teman. Nah, di sini kita langsung masuk aja ke dalam mini apps-nya. Oke, guys. Jadi untuk cara mendapatkan points-nya, di sini sebenarnya cukup simpel banget ya. Nah, yang dimana di sini cara pertama itu kita melakukan yang namanya tap-tap layer, teman. Tapi di sini bukan tap layer ya, melainkan kita spinner. Nah, caranya kalian tinggal klik aja di bagian spinnernya. Nantinya untuk spinner ini bakal berputar dan kita bisa mendapatkan poinnya. Nah, di sini saya sudah mengumpulkan kurang lebih sekitar 12.800 poin. Nah, untuk mengumpulkan poinnya itu juga sangat mudah sekali, teman. Oke, ketika kita sudah melakukan spinner, di sini otomatis ya untuk energi kita itu bakal habis. Nah, kemudian ketika energi kita sudah habis, di sini jangan lupa kita klik di bagian ini agar apa ya? Agar seperti recharging untuk energinya, teman. Jadi ketika kita klik ini, energi kita nantinya bakal bertambah. Nah, ketika sudah full kembali, di sini kita bisa melakukan yang namanya spinner kembali, teman. Nah, itu adalah salah satu ya agar kita bisa mendapatkan points dari spinner coin ini. Nah, cara kedua di sini sama seperti airdrop pada umumnya ya. Kita bisa masuk ke bagian menu tax dan di sini kita bisa kerjakan aja semua tugas-tugas yang ada di sini, teman. Untuk menambahkan poin-poin kita juga ya. Nah, kemudian cara ketiga di sini dengan cara undang teman. Yang dimana ketika kita mengundang teman, di sini kita mendapatkan 750 poin spinner. Nah, itu misalnya jika referral kalian berada di level bronze ya. Kemudian kalau referral kalian itu berada di level silver, di sini otomatis kita bertambah menjadi 2000 ya, teman, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kalian bisa baca di sini ya. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke bagian menu self. Nah, menu save ini seperti menu booster, teman. Jadi di sini kita bisa booster untuk spinner kita yang dimana nantinya kita bisa mendapatkan benefit ya, seperti speed, seperti turbo speednya dan sebagainya. Nah, di sini sudah saya upgrade ke level 12, teman. Jadi untuk upgrade-nya sendiri pun di sini kita hanya menggunakan point spinner yang sudah kita dapatkan. Jadi tanpa harus kita mengeluarkan ton coin, tanpa harus kita mengeluarkan Telegram Star untuk memboster dari spinner ini. Selanjutnya di sini kalian jangan lupa juga setiap harinya klik di bagian menu boxes. Di sini kita bisa klik ataupun claim daily boxes kita, teman. Kemudian kita masuk ke bagian menu wallet yang dimana mungkin jika kalian belum connect wallet silahkan aja kalian konekkan wallet kalian. Nah, di sini kalau tidak salah kemarin itu saya connectnya ke Tonekeeper ya, teman, karena untuk spinner coin ini sendiri itu berada di jaringan Tonecoin, teman. Jadi ketika kita sudah mengkonekkannya otomatis di sini misalnya Tonekeeper kita yang sudah kita konekkan itu ada saldonya nantinya bakal muncul seperti ini.
Nah, di Tonekeeper saya itu ada saldonya kurang lebih sekitar 0,18 ton koin. Maka dari itu di sini tertera ya teman, berapa saldo yang kita miliki di wallet yang sudah kita konekkan. Nah, kemudian yang menariknya di sini kalau kita lihat di bagian menu walletnya, ini sudah ada tertera convert untuk airdropnya teman. Yang dimana di sini seperti kita ketahui bahwasannya saldo saya itu ada sekitar 12.800 poin spinner, yang dimana di convert ya untuk dapat tokennya itu 1,28 teman. Jadi contohnya misalnya di sini kalian memiliki 10.000 poin spinner, artinya kalian mendapatkan 1 token. Nah, misalnya jika kalian memiliki 100.000 poin spinner, artinya di sini kita mendapatkan 10 token dan seterusnya. Kalian bisa estimasikan sendiri aja. Nah, kalau kita klik di bagian tokenomics-nya sesuai dengan yang kita baca tadi di X-nya, teman. Jadi tokenomics-nya juga sudah jelas ya, tapi hanya saja di sini untuk total pasokannya kita belum tahu berapa, teman. Nah, semoga aja nanti ketika listing ya untuk airdrop ini harganya cukup lumayan. Next, selanjutnya kalau kita klik di bagian Craft Rare Spinner ini kurang lebih seperti kita membeli NFT, teman. Nah, di sini ketika kita membeli NFT itu menggunakan Tonecoin. Jadi untuk membeli NFT sendiri di sini sifatnya opsional. Jadi boleh kita beli ataupun tidak kita beli, itu juga sangat bisa sekali, teman. Yang dimana NFT-nya ini NFT spinner, teman. Seperti gambar spinner ya. Nah, kalian mungkin bisa cek sendiri aja. Oke guys, jadi kurang lebih sih seperti itu aja ya untuk cara bagaimana kita mendapatkan points dari spinner coin airdrop ini, teman. Mungkin jika kalian tertarik ingin garap ya, silakan aja karena ini gratisan. Dan bagi kalian mungkin yang tidak tertarik, bisa langsung di skip aja. Dan saran saya, jika kalian garap untuk airdrop ini, pastikan kalian sudah follow untuk sosial medianya, agar nantinya kalian juga mendapatkan informasi terbaru, informasi terupdate, dan informasi tervalid, teman. Next, selanjutnya di sini kita masuk ke bagian menu ranking ya teman. Nah, ini ranking juga sangat berpengaruh ya mungkin ya teman. Yang dimana di sini ranking saya itu ranking gold. Jadi kalian bisa naikkan ranking kalian dengan cara spinner teman. Jadi semakin rajin kalian spinner, semakin cepat juga kalian naik ranking ya. Kurang lebih sih seperti itu teman. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwasannya untuk holder dari airdrop ini kurang lebih itu hampir mencapai 8 juta holder teman ataupun user ya. Dan kalau kita klik di bagian statistiknya, di sini sudah dijelaskan mengenai total balance yang sudah dikumpulkan ya oleh spinnernya ataupun oleh usernya. Kurang lebih itu sekitar 98 miliar points dan yang sudah di burn di sini kurang lebih sekitar 112 miliar points. Dan untuk daily usernya di sini kurang lebih sekitar 222.900 user teman. Oke guys, saya rasa cukup sekian aja dulu. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan terima kasih banyak buat kalian yang selalu stay di channel saya. Saya Kogus Tipe Selendur Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.